Sunu berulah lagi. Mat Kesem kesal sama Sunu. Dia berulah lagi. Di penanaman tadi, Sunu tak mengikat bibit mangrove ke ajir dengan benar. Tapi kan bibitnya sudah tertanam, Sem. Bela Sunu. Dan kamu mau bibit mangrove tadi terluka batangnya karena ikatanmu terlalu kuat. Harusnya pakai ikatan 8, Nu, seperti yang dijelaskan ibu guru. Makanya, jangan rame sendiri kalau dijelasin. Nasehat Kesem. Merasa bersalah, Sunu meminta maaf dan berjanji tak mengulangi lagi perbuatannya. Kesem benar. Kalau aku pakai ikatan 8, batang bibit mangrove akan tumbuh lebih baik. Sesalnya. Nah, teman-teman Mangcil semua, kalau ibu guru menjelaskan pelajaran, tidak boleh rame ya. Harus didengarkan dengan seksama.